Oke. Kan lain enggak sejam lo kok. 2 jam. Berapa kue Abang Ze? Kamu muka seluna tuh bisa. Iya Bang, Ottawa Vios Gen 1 ketika mesin nange bunyi mesinnya agak kasar. Ada bunyi tik tik tok gitu kan, tik tik tok. Yo Bang. Abang kebiasaan. Itu kata-kata itu kayak ada tanda titiknya, padahal bisa dilancarin. Jadi aku bingung. Bang mau nanya. Mobil saya Vios Gen 1 ketika mesin panas bunyi mesinnya agak kasar. Ada bunyi tik-tiknya Bang. Ya. Kalau digas hilang. Itu gini aja. Kan ada saringan oli yang dibawa karter. Itu dibersihin satu, yang kedua. Berarti buka bak karter. Dibawa ke bak karter aja. Yang kedua bot L yang di belah OCP, yang dibawa OCP. Itu dibersihkan, itu saringan VVT. Iya. Kalau yang bunyi tik-tik-tik itu kebanyakan Vios meratakan seperti itu kan bunyi injektor. Iya bunyi tik-tik-tik ya, bukan tek-tek-tek. Itu ya. Itu yang dekat airflow-nya tuh, dipukul-pukul gitu dia hilang bunyi tik-tik-tik. Iya betul, tapi rintinya ke apa Bang, ke suara injektor sih. Tapi ada indikasi ke kotoran oli di dalam mesin. Iya, itu pasti. Pasti ya. Makanya sebelum ganti oli atau dimasukkan engine flush, besok-besok mah dibuka dulu bak karternya, kan modal cuma kunci 10 doang sama dongkrak sedikit. Terima kasih. Nah, kita jawab pertanyaan video yang baru upload nih, Bang. Apa tuh, Bang? Penontonnya udah 20.000 nih. Besar. Banyak juga yang suka sama yang di rumah. Banyak. Karena mungkin lucu atau kayak badut kan. Nah, nih pertanyaannya dari Bang MHD Cendie SV. Bang, kenapa Vios kalau jalan gigi 2 kayak gigi 1 posisi masih jalan pelan kok enggak masuk? Malah bunyi krek-krek. Kenapa, Bang? Padahal pedal koplingnya sudah diinjak ke dalam. Tahu dong. Udah coba ulang lihat. Jawabannya dia kan tahu nih. Apa tuh? Transmisinya udah loncat. Satu keduanya tuh udah loncat. Oh, penganginan. Enggak, gini, itu kalau kita mau nurunkan dari 2 ke 1. Dari 2 ke 1 gitu tuh. Nah, itu sinkromis gigi kuning. Apa? Jadi gigi kuning itu yang kena. Gigi kuning. Gigi kuning, sinkromis. Jarang gosok gigi mobilnya, Pak. Enggak, itu pengaruh dari oli. Bisa enggak jawab kalau yang itu kalau penjelasan. Jancok ya. Iku lah sama dia berdebat kok, mah. Itu jadi iya betul gitu. Ya kan ancang-ancang dari 2 kan kita mau ke 1. Maksudnya udah dipijak kopling, nah, tapi bunyi crack gitu kan. Crack gitu. Iya. Itu gigi kuning atau sinkromis. Udah mulai kena. Berarti servis transmisinya. Bongkar transmisi. Oh, bongkar transmisi. Iya, bongkar OH transmisi. Itu paling kasusnya mah jarang ganti oli atau sebelumnya pernah kekeringan oli. Pernah transmisinya. Iya, transmisinya. Transmisi. Itu. Berarti solusinya transmisi udah rusak. Iya. Rusak berarti ya. Itu nanti ya, bisa mengakibatkan 3 ke 4 bisa loncat, iya, kan? Bisa loncat. Sedang di bawah jalan dia lompat betul. Dari 3 langsung ke 2 gitu kan? Oke, kita cari lagi pertanyaan. Izin tanya, mohon dibalas. Vios 2013 pas di starter ujungnya bunyi krik krik krik, kenapa ya Bang? Mohon dijawab. Banditnya lambat balik. Bandit apa? Bandit. Nah, gini. Memang bandit kau ya. Bandit starter. Iya, lambat baliknya. Kan udah di starter, tapi starternya kan ada kayak bunyi kayak agak lengket gitu kan. Yeah. Iya. Nah, tapi kebanyakan kayak gitu Mbak, ya tolong dicek, mana tahu yang dianalisa kan salah, namanya juga manusia kan. Iya kan dia nanya, kan kita bantu jawab. Dan biasa. Kalau misalkan kita analisa dari pertanyaan kan kalau nggak lihat nyatanya itu baru pas. Itu baru pas. Oke. Enaknya lihat nyatanya. Analisa dari Bang Yudi. Iya, analisa. Tapi tepatnya bawa di sini atau bawa kemari, Jabodetabek kita jemput. Bawa pemberi. Jabodetabek jemput. Jakarta, Bogor, Depok. Enggak apa-apa. Naik kan upah, peninggal. Enggak pakai ongkir, ongkir. Pakai ongkir. Kalau mobil enggak bisa jalan, kita sewa towing. Berarti kita bisa antar jemput ke rumah. Gampang. Abang tolong jawab. Bisa. Gramek nanti kita buat story. DHS. DHS apa? Deka Reset Home Service. Wah. Oh, mau tanya. Innova 2013 tarikan berat, bensin boros padahal Pertamax 92. Jawab. Tarikan berat. Ya. Mobil tahun Innova 2013. 2013 gini. Bensin. Iya betul, Pertamax 92-nya. Sebelumnya itu pemakaian dari siapa dulu gitu.
pakaian orang. Iya betul. Mana tahu semama abang itu beli second. Nah, sebelumnya kan kita nggak tahu itu si mesinnya seperti apa. Ya. Kecuali di Deka Reset. Betul kan? Iya iya iya. Jual mesin kan saya Yudi juga yang ngerjain atau bongkar mesin. Ya, senggangannya servis, guram mesin, bersihkan saringan minyak. Itu aja. Ini ada yang harus ditajelasin satu ini. Gini loh. Orang kan kebanyakan kalau dia buang arang, ya kan? Cuma dari busi dimasukkan cairan DCS, betul kan? Iya, DCS. Ah, betul kan? Kayak jadi kayak gini. Gurah namanya. Iya, kayak gurah. Betul. Jadi, kalau kita guram masukkan cairan melalui lubang busi itu aja, itu dia nggak bakal ngefek kali sih, cuma kompresi naik. Sementara mah asupan minyak dari injektor ke dexel itu kan kotor juga. Tetap kotor ya. Makanya kalau kayak ini waktu di Padang mah jujur aja ya, tanya aja travel Padang, bengkel di BJM. Biar naik. Udah bagi-bagi lah kan. Ah coba kayak apa aja waktu di Padang tuh 480.000 terima bersih. Ah kalau tenaga nggak keluar gak usah bayar, tapi kalau tenaga keluar bayar 2 kali lipat. Kita gituin sama travel? Iya. Ah, tapi dengan catatan. Jujur-jujurnya katalis. Enggak, katalis nomor 3. Itu tak bersih, tapi intake tak bersihin. Tak buka intake-nya, jalur klepnya tak bersihin semua. Pokoknya bersih lah. Ujung-ujungnya sama kayak buang kita bongkar head. Lebih parahnya bengkelnya tekor. Biasanya orang itu per 2 bulan sekali servis, per 11 bulan baru servis. Serius? Mungkin jadi awet gitu kan? Iya awet, nah itu. Nah yang kayak Innova itu tadi, kalau dia mau buang arang, ya terpaksa harus dibuka intake. Itu aja. Walaupun dia pakai pertama 92 kali, kan namanya Indonesia. Indonesia? Iya. Merdeka. Naikkan kali, pertama turbo coba. Pertama turbo naikin. Percuma aja kalau itu udah di servis juga, kalau kan koplingnya toh. Ya, kan haus lagi. Kopling haus. Oh, sama banyak. Enggak keluar tenaganya. Banyak perkiraannya ya. Banyak. Yang terakhir katalis. Pasti. Ada contohnya mau Bang contohin katalis ada? Ada. Ada tuh tolong ambilin. Panjang nah. Enggak apa-apa. Kan dipegang sama Yudi. Kok? Ah. Nah. Ini katalis nih. No. Tereng. Jadi di lubang tengah dia mampet gitu ya. Mampet. Lihat deh ke situ. No. Itu video tuh, Pak. Iya. Oh, kayak gini. Mau diibaratkan? Ya. Kita makan banyak, pembuangan kita kurang lancar. Demam kalau manusia coba. Mana demam? Demam, berat lah ya. Kan gitu diibaratkan sama aja. Berarti buang katalis. Buang katalis jebol. Kalau masih jangan dijebol, jual ke kita. Iya, kalau orang itu enggak ada custom, kita bisa ngirim. Ada, kita ada custom ya. Harganya berapa? Gratis tukar custom. Nanti ada yang komen bang, tukang katalis. Peri reset, Deka reset. Bang, izin tanya, Yaris Bakpao, oli berkurang dikit waktu KM 3000 dan KM 5000 berkurang setengah di dipstick bang. Mohon dijawab. Sudah apa tuh? Gini, gampang. Oli mesin itu dia tidak bakal berkurang, kan? Kalau tidak ada kebocoran oli. Yang kedua, tidak berasap. Ya kan? Yang ketiga, dari merek oli. Merek oli ya. Iya, betul. Dari merek oli itu memang tingkat titik didihnya kan beda-beda. Contohnya saya enggak ambur ke Topon ya. Waktu kerja di Capella dulu mah tahun 2010, Topon itu enggak dipakai. Oh, enggak dipakai di. Karena apa? Oli baru kita masukin 5000. Hampir hilang 2 liter. Top One yang dulu, yang kalau biru. Biru. Bukan yang sekarang. Nggak, soalnya endorse-nya Top One kemarin. Kita kemarin kan itu. Iya kan, step by step-nya kan itu diperbarui pasti. Oh, diperbarui. Iya kan, betul kan. Iya. Itu Top One yang kalian biru kemarin tuh, waktu kayak di... Oh, enggak, kita yang hijau. Itu. Berarti Top One sekarang udah oke? Okay. Udah oke, kalau sekarang. Dulu yang... Top One-nya ini logo kan? Sip. Oke, berarti itu aja. Pertanyaannya Aris nih, pertanyaannya. Ferry reset, ada nggak? Ada nak, Ferry reset apa pertanyaannya? Ada pertanyaan nak? Kita coba cari dulu. Plongo. Iya, coba ngajian nak. Bang, izin nanya, Honda Jazz 2005 GD3, pas belok kanan ada suara bang. Belok kanan, tek tuh. Ya, suara kopel as. Itu dijawab langsung sama si bos. Askopel. Orang nggak, iya askopel. Itu bahasa Padang lu. Askopel, CP join atau cross join? CV. CP join. Iya, CP join. CP join. CV Kangang Raya. Ada juga yang bilang Astarik. Iya, Astarik. Kalau kita mutarannya ke kanan,
ya kan, belok kanan itu bunyi tek-tek-tek-tek-tek, itu sebelah kiri yang kena. Kirinya yang kena? Ya, kalau kita mutar ke kiri, bunyi tek-tek-tek itu sebelah kanan yang kena. Kalau kedua-duanya? Itu seperti baru. Enggak, caranya ngelihatnya? Gampang sih. Lihat aja askopel bagian luarnya itu. Meleleh? Iya, bootnya itu udah sobek atau belum? Udah sobek. Oke, yang karet itu ya? Lihat kan.